warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Ananda Aisyah Afandi kelas 10D dan juga koordinator orang tua siswa di kelas 10D akan menyampaikan hal-hal berkaitan dengan proses pembelajaran dengan sistem daring yang sudah dilaksanakan SMA Banua selama lebih kurang 1 bulan karena adanya pandemi COVID-19. Menurut saya proses pembelajarannya sudah baik. Guru-guru sudah sangat konsisten dalam memulai proses pembelajaran sesuai dengan jadwal yang disampaikan di kelas. Dimulai dengan Zoom atau pertemuan secara online, dilanjutkan dengan penugasan bagi para siswi-siswinya. Kemudian di luar dari kegiatan pembelajaran secara formal juga dilaksanakan kegiatan secara informal yang dilaksanakan oleh ABLA dalam bentuk sobat dan seminar dengan pemateri dari SMA Banua maupun dari luar. Ke depan semoga proses pembelajaran dengan sistem daring ini menjadi lebih baik lagi mengingat minggu depan anak-anak akan melaksanakan ujian kenaikan kelas. Semoga pelaksanaan ujian ulangan kenaikan kelas tidak terdapat kendala yang berarti COVID cepat berlalu, kita semua disehatkan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.